Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memberikan contoh jeruk nipis ya. Jeruk nipis seperti ini. Ini di pot, berbuah banyak ya. Berbuah banyak. Ini manfaatnya juga banyak. Ini yang sudah matang seperti ini jeruk nipis. Nah, untuk fungsi manfaatnya begitu banyak jeruk nipis ya. Bisa untuk keperluan rumah tangga dan lain-lain. Jeruk nipis ini sifatnya genjah dan mudah berbuah. Cocok buat di pot, ditaruh di halaman. Nah, seperti ini jeruk nipis. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.